Aku ini ketemu sama saudara, beda bapak, beda keluarga, beda semualah. Soalnya wajahnya aja beda. Ini sudah bisa bahasa Jawa? Belum. Belum bisa ya. Nama siapa? Saya Syekh Fat atau Mustafa orang biasa itu. Mustafa, biasanya itu gambus apa namanya tuh? Apa namanya? Debu. Debu. Tahu kan? Kalau enggak tahu ya berarti Anda harus tahu. Dan kalau Anda enggak tahu berarti Anda lama tidak di dunia ya. Ternyata kita datang ke sini, iya. Di Amerika separuh, kalau di sini suruh. Iya, separuh harga lah diskon berarti ya. Siapa tadi? Lupa aku namanya. Mustafa. Mustafa. Kalau di Surabaya harus bisa meso. Bisa meso enggak? Belum, apa itu? Jancuk gitu bisa. Oh, jancuk bisa. Jancuk ya. Dan Mbah Jiwo Tejo gitu. Iya. Presidennya gitu. Oh, bukan. Oh, bukan beda bukan. Lagi. Dia presiden, saya komisarisnya. Masih. Jadi di bawah saya. Masih di bawah saya. Jancuk itu kalau didengerin sama orang-orang Jawa Tengah atau orang-orang Surabaya, Jawa Timur sebelah sana itu dikira kasar padahal tidak. Oke. Okay. Jancuk itu kayak buset. Oke. Jancuk itu salut, jancuk itu heran, jancuk itu marah, jancuk itu kagum. Misalnya, jancuk cantiknya itu enggak apa-apa. Oh, jadi kayak jancuk. Ah, iya. Iya, misalnya kamu tampil gitu, wah jancuk Mustafa hebat, boleh. Siap. Tapi kalau jancuk itu bisa berantem. Oke. Okay. Lihat intonasinya. Oke. Okay. Ya. Sekarang bisa misu coba. Oh, coba jancuknya? Iya, jancuknya coba. Ekspresi kau apa coba? Wah, ketemu Cak Suro, jancuk. Penampilannya keren, gitu ya? Keren. Ternyata bro, apa yang kita lihat di televisi, bro ini memang orang yang beriman. Artinya apa? Bersahaja. Menganggap kita ini saudara, apalagi sesama muslim, mantap. Mustafa, luar biasa, luar dalam. Ya, jangan lupa, ada TikTok? TikTok saya nggak main. Aduh, main lah, Ronaldo baru main. Baru buka, dua minggu lalu, tiga minggu lalu. Kenapa lah. Mustafa kok baru, padahal dia lama loh, bro. Orang gaptek sebenarnya, yang nyuruh adik. Cuman kita belum aktif. Tapi di Surabaya terus apa tetap di Depok? Kan kemarin adikku kecelakaan di Probolinggo. Oh, gitu. Jadi rawat di sini di RSUD Sutomo. Oh, Dokter Sutomo. Ya, jadi kita lagi dampingin dulu sampai udah bisa pindah lagi. Iya. Gitu. Jawa Timur ini the best dengan musik gambus ada balasik segalanya ya. Dan kapan kamu bisa berekspresi di Surabaya? Justru malam ini kita datang ke Kopi Rola ini. Niatnya untuk bikin sedikit, karena kita ada lagu judulnya Selawat Kopi. Nah, yang bahasa Jawanya ada teman yang terjemahin. Oke. Saya baru nyanyiin dikit bisa gitu. Oke. Jadi itu kita niatnya merekam dikit di sini. Apa? Selawat? Selawat Kopi. Selawat Kopi. Ini niatnya begitu ya. Orang Islam itu harus pertama satu niat, kedua zakat, terus sholat, naik haji. Bro, jangan lupa follow ya, follow di YouTube banyak gitu. Stop, saya ke suatu kehormatan bisa ketemu dengan Mustafa. Dia punya adik tiga, satu Mustafa, kedua Musdalia, dan ketiga adalah Mus Mulyadi. Wassalam.